Okay, selamat sore para agro milenial. Sore ini kita berjalan-jalan di kebun lahan satu jahe kita. Sesuai dengan yang saya janjikan kemarin, kita akan membuat video lahan pertama dari 4 lahan yang kita miliki. Tanamannya jahe gajah atau disebut juga orang dengan kalau di Jawa itu jahe badang. Oke, kita lihat. Halo, salam, assalamualaikum, selamat pagi kepada teman-teman sekalian agro milenial dan juga salam dan berjumpa kembali bersama channel Bukan Bilang Biasa. Pagi ini kita akan berbincang kembali seri yang kedua bersama dengan metalurgis spesialis kita yang juga ahli jahe. Kali ini seperti tadi yang disampaikan pada video yang pertama, kita akan melakukan siaran langsung dari ladang yang pertama yang berisi tentang tanaman jahe gajah atau kalau di Jawa disebut jahe badak. Selamat pagi Bang Sutan. Suaranya Bang. Selamat pagi. Tes. Selamat pagi Bang Sutan. Selamat pagi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Syukur puji Tuhan luar biasa Bang. Senang bisa menjadi tamu Bukan Bilang Biasa kembali, dan kali ini kita mau melihat apa tadi yang sudah Bang Sutan sampaikan dan juga pada sesi yang pertama menceritakan bagaimana melakukan aksi untuk menanam jahe. Ini benar di ladang satu ya Bang ya? Ya benar, ini di ladang satu kita yang menggunakan polybag. Menggunakan polybag. Oke Bang, langsung saja kami sudah tidak sabar lagi ini. Kami ingin melihat, itu saya lihat itu, aku lihat itu rapi sekali Bang. Mungkin bisa dijelaskan Bang tentang ladang satu ini, kok cantik sekali ya kelihatannya. Silakan Bang. Oke, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Ini adalah salah satu ladang jahe kita yang menggunakan sistem polybag dan karung bekas, di mana di sini kita untuk mencoba memadukan dengan sistem bedengan yang di bawahnya ada air. Jadi awalnya terpikir itu, ini dulu awalnya lahan sawah, karena di sekitar sini saya ceritakan dulu sedikit mengenai geografi yang ada di sekitar lahan satu. Lahan satu ini dikelilingi oleh sawah, dan dulu ini adalah persawahan yang untuk nanam padi. Mengingat kondisi kontur tanahnya itu sangat keras dan palung, jadi kita membuat bedengan cukup tinggi, dan kita mengisi air di antara bedengan itu. Kalau kita berpikir kemarin itu, kalau kita tanam jahe langsung di atas tanah bedengan ini, itu kemungkinan hidupnya 50% mati karena tanahnya tanah palung. Jadi kita mengambil keputusan kemarin dengan tim saya, kita menggunakan polybag dan kita kolaborasikan dengan budidaya ikan. Jadi awalnya kita menggunakan polybag ini yang disebabkan kontur tanahnya itu tanah sawah yang tidak subur gitu loh. Jadi itu keputusannya kenapa kita ngambil polybag, Bang Payung. Oke Bang. Bang, bisa dijelaskan? Kan ini seperti apakah karena selain tadi alasan kontur tanah itu ada air, ada kalau aku pernah lihat itu kan biasanya tanaman palawija lainnya itu ada bedengan-bedengan tapi nggak ada airnya. Bisa dijelaskan itu? Kenapa harus seperti itu? Apakah memang karena dulu bekas sawah? Nah,
Okay. Ini dulu bekas sawah, jadi kadar airnya atau volume airnya cukup besar. Jadi jahe itu tidak bisa terendam. Tapi butuh air, tapi tidak bisa terendam dia. Itu okay. Itu intinya. Jahe butuh air, tapi jahe tidak boleh terendam air. Jadi kalau kita buat ini bakalan akan terendam gitu kan. Itu yang menjadi alasan kita kenapa kita menggunakan polybag. Dan lahan satu ini yang paling menurut saya yang paling spesial, Bang Payung. Iya. Spesialnya tahu di mana? Kalau aku boleh tahu, boleh tebak itu spesialnya adalah karena jahenya bagus tuh, cantik. Hijau. Bukan. Kalau jahe semua orang bisa nanam, tapi yang menjadi spesial di sini adalah coba Bang Payung searching di internet, ada enggak pola penanaman jahe seperti ini? Artinya ada bedengan di kanan kirinya ada air dan dikolaborasi dengan budidaya ikan gitu. Di situ spesialisnya. Ya, di situ advantage yang kita dapat atau keuntungan yang kita dapat. Jadi double double income sebenarnya. Oh, iya. Oh, iya. Aku pernah lihat itu, Bang. Jadi, kalau di tempat lain itu, modelnya bedengan tapi nggak ada airnya. Ini bedanya, khususnya spesialisasinya adalah ada airnya, ya? Ya. Jadi, sekarang ceritanya, Bang Sultan ini melakukan dua hal sekaligus. Pertama, nanam jahe, kemudian nanam ikan. Kalau di padi kan itu disebut minang padi. Kalau ini disebut apa, Bang? Mina jahe bisa juga ini. Oh, mina jahe. Jadi ya. Kita sudah lepas ini baru satu bulan yang lalu. Ini mungkin belum kelihatan. Di sini, di air yang ini, kita sudah lepas itu 3.000 bibit ikan nila. Oh, kenapa harus ikan nila, Bang? Karena di sini adalah agak rawa. Jadi, air yang cocok untuk nila itu di sekitar rawa-rawa gitu kan. Iya. Ah, jadi nila itu sebenarnya sama dengan ikan lele untuk apa namanya yang saya baca di literatur yang saya baca, ikan nila sama ikan lele itu survive hidupnya itu sama. Cuma keuntungan kita menggunakan ikan nila kenapa? Karena kebutuhan makanan untuk ikan nila itu 40% lebih kecil dibandingkan kita menggunakan ikan lele. Itu dia. Oh, oke. Okay. Jadi pertimbangannya karena daya tahan ikan nila ini lebih kuat setara dengan ikan lele dengan kondisi air yang keruh seperti itu ya, Bang, ya? Ah, betul. Jadi sebenarnya Bang Sultan ini berladang jahe ini nggak main-main ya, rajin membaca, berliterasi lah ceritanya ini ya. Dan ini memang belum pernah aku lihat. Tapi mungkin ini bisa menjadi ide yang bagus. Pertanyaannya, Bang, apakah ini bisa diaplikasikan? Kalau ini kan di Medan ya, dataran rendah. Apakah diaplikasikan di lebih tinggi dari Medan? Mungkin maksudku begini, Bang, apakah ini tidak coba ditawarkan mungkin ke Dinas Pertanian? Bisa-bisa hal ini menginspirasi, Bang, untuk petani-petani jahe yang mungkin ada di Tanah Karo, atau di Tanah Simalungun, di Toba, atau di Langkat. Ya, karena ini sangat menguntungkan kelihatannya, Bang, ya. Jadi jahe ditanam duluan, kemudian ikan nila disebar. Itu kan seperti double untung ya, Bang, ya. Itu gimana, Bang? Jadi jahe ini kita itu bisa hidup di ketinggian 400 sampai 800 MDPL gitu ya. Yeah. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ketinggian kita masih di 300, Bang. 300. Oh. Jadi orang bilang itu, kita kan dekat, kalau kita tarik dari garis pantai itu kita dekat sebenarnya. Okay. Kalau orang bilang itu tidak bisa hidup bagus. Seperti yang ada di video kita, orang bilang kita di sini orang gila nanam jahe. Karena emang tidak cocok. Yeah. Untuk kontur geografi tanahnya. Tetapi kan kita manusia itu mempunyai pikiran
dan jangan menyerah kepada alam gitu kan. Alam itu kita bisa modifikasi. Sama okay. dengan kita waktu di metalurgi dulu ada rekayasa metalurgi kan. Nah, di sini kita terapkan, okay. Bang. Oke, iya ya, wah luar biasa ini. Jadi rekayasa metalurgi itu bisa dilakukan. Kenapa rekayasa tanaman jahe tidak bisa dilakukan gitu. Jadi kalau gitu kita sebut aja ini rekayasa perjahean ya, Bang ya. Kalau metal saja bisa direkayasa, kenapa jahe nggak bisa direkayasa? Benar nggak, Bang? Betul, betul. Jadi kita jangan menyerah kepada alam, kita jangan pasrah terhadap kondisi alam, tetapi kita berpikir gimana alam itu pasrah terhadap kita, apa yang kita buatkan gitu. Jadi jangan kita ikut ke alam, tapi alam yang ikut ke kita itu yang harus kita pikirkan. Oke. Oke, jadi ini menarik ini, Bang. Kata kuncinya tadi yang udah Abang sampaikan itu adalah jangan menyerah kepada alam. Mempergunakan pikiran dan merekayasa untuk hal-hal yang penting dan baik. Dan mungkin ya. Bisa berselaras dengan alam lah ya, komplitnya ya, Bang ya. Jadi ya, kita itu. Alam, tapi kita memaksimalkan hasil yang dibuat oleh alam. Abang sudah menunjukkan tadi antara jahe dengan ikan nila ternyata bisa hidup berdampingan. Ini tentu ya. Bisa dicontoh ya, Bang ya? Ya. Oke. Okay. Bang, sekarang umur jahe ini jahe gajah tadi ya, karena kita dengar ya, jahe gajah. Soal bibitnya ini didapat dari mana, Bang? Apakah ada di Sumatera Utara, dari Dinas Pertanian, atau dari pihak swasta belinya? Untuk bibitnya, kita kemarin itu survei sampai 1 bulan ke daerah sekitar Simalungun, daerah Tinggarunggu, sampai ke Tanah Karo, sampai kita survei ke daerah Gayo. Yeah. Karena kita dapat informasi di situ kan ketinggiannya kan cukup ideal untuk nanam jahe. Yeah. Setelah survei kita hampir 1 bulan, kita dapatkan kontak itu di daerah Tinggarunggu. Di Tinggarunggu okay. kita dapat salah satu petani di sana. Kita cek kondisi lahannya, lalu kita cek hasil jahenya. Baru umurnya itu sudah di atas 10 bulan. Jadi itulah yang kemarin kita ambil. Jadi bibit yang kita gunakan ini adalah bibit rimpang yang berasal dari Tinggarunggu. Oke. Okay. Tinggarunggu di daerah arah ke Kaban Jahe, nggak salah itu ya. Iya, Simalungun. Simalungun. Di sana cukup ya. Cukup bagus kalau untuk tanam jahe, mereka cukup bagus karena kondisi alamnya memang selaras dengan tanaman jahe. Oh, karena antara rentang 400 ke 800 MDPL itu ya, Bang ya? MDPL. Ya, betul. Jadi begitu kami dibeli sama petani yang di Tinggarunggu, dia tanya, "Nak, mau nanam di mana?" Di Percut, Medan. Dia ketawa malah. Kenapa ketawa, gitu. Pak? Ya nggak bisa jahe hidup dengan maksimal untuk di daerah yang ketinggiannya rendah gitu kan. Oh, nggak apa-apa, ini sebagai tantangan buat kita gitu. Okay. Dia sendiri yang sudah master jahe, Bapak itu yang udah berapa, memang itu budidaya jahe yang terus diolahnya, menganggap kita tidak mampu untuk bisa nanam jahe seperti ini. Karena ketinggian kita sebenarnya tidak cukup untuk tidak selaras dengan yang ada di dalam literatur yang 400 sampai 800 MDPL. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Bang, ini menarik. Apakah nanti kalau ada orang yang bertanya, Bang Sultan ini kemana aku memintanya? Apakah harus ke Tinggarunggu, ke Bapak yang ada melakukan budidaya bibit rimpang jahe yang di Tinggarunggu Simalungun itu, atau misalnya aku akan coba menghubungi Bang Sultan lah, apakah bisa bibitnya? Kalau misalnya ada yang mau butuh bibit, kita bisa standby-kan, kita kan punya 4 lahan. Lahan 3 itu sebenarnya 2 bulan lagi
itu sudah mencapai umur sekitar 9 bulan, akhir 9 bulan masuk ke 10 bulan. Itu tidak di polybag, tapi dia di lahan langsung. Jadi pertumbuhannya itu umur 10 bulan sudah maksimal untuk bibit. Boleh dikontak ke kita, boleh kehubungi kita atau lewat email kita. Kita akan berikan contoh pengolahan. Kalau dia ingin bibit di lahan dua, kita akan kasih contoh pengolahan step awal sampai proses sekarang. Jadi dia bisa lihat untuk prosesnya, apakah benar yang kita kerjakan itu menggunakan pupuk kompos atau tidak gitu kan. Karena kita menggunakan untuk semua lahan kita itu 60% kita menggunakan pupuk kompos. 40% kompos ya, kita hanya menggunakan ya, kompos. Dan kompos itu kita buat sendiri, Bang. Oke. Jadi natural benar ya, tidak menggunakan pestisida ya. Ya, kita menggunakan pestisida hanya 40% saja. 40%, oh komposisinya 40-60, 40 pestisida. 40-60. Oke. Bang, jadi abang bisa menyediakan bibitnya kurang lebih dalam tempo 1-2 bulan ke depan. Ya, atau, benar. Bisa juga melihat channel abang yang di sini ya. Yang ya, boleh. Udah kita tampilkan ini. Ada namanya Agro Millennials, jadi nanti abang kalau mau dihubungi tinggal diketik aja di sini, atau ada nomor handphone nggak tertulis? Oh ada ini, view email address. Ya kasih view. komen aja di YouTube saya, nanti saya akan reply. Mungkin bisa komunikasi yang untuk pertamanya by email, setelah by email kita akan komunikasi lewat WhatsApp atau by phone gitu Bang. Oke, jadi intinya Bang Sutan ini terbuka untuk saling mengembangkan dan memajukan teman-teman petani atau siapa generasi milenial yang mau maju dan menjadi petani jahe ya. Ya, benar. Oke, ini coba aku sebutkan aja email Bang Sutan ini ada di abdmutolib@lbs52@gmail.com. Itu ada tertulis di sini ya Bang ya. Jadi silahkan hubungi Bang Sutan. Kalau nomor handphone Bang? Nomor handphone ada. Coba sebutkan, Bang. Saya nomor handphone saya. 0813. Saya lupa nomor handphone saya. Oke. Oke, tapi intinya yang penting Bang Sutan dikomen di Agro Millennial dan akan direspon ya. Dan ya, betul. Lebih lanjut. Oke. Wah, ini menarik, Bang. Ini menarik. Oke, Bang. Jadi, itu yang di belakang abang itu lahan, luas lahannya berapa? Ini semua satu rantai, kata orang. Satu rantai itu 20x20, jadi 400 meter persegi. Satu rantai itu istilah di Medan ya? Ya. Coba lihat kan, kita punya, sebenarnya ini rumah masa depan saya sebenarnya, saya berdampakan. Wow. Nah, jadi, mungkin di akhir tua saya ingin konsep rumah seperti ini, ada lahan, ada rumah kecil yang hanya dua kamar. Menarik ini. Terus, dan ada ladang. Jadi yang satu rantai, ya sudah ada ladang. Jadi yang satu rantai ini kita sudah ambil space untuk bangun rumah. Dan kemungkinan ini hanya sekitar 7 meter diambil. Jadi pastinya saya tidak tahu berapa ukuran ke sana. Tetapi jumlah dari polybag ini semua ada kalau tidak salah saya hampir 450 polybag. 450 polybag. Ya. Dengan okay. Target kita satu polybag itu 4 sampai 5 kilo hasilnya nanti maksimalnya. Kita idealkan 5 kilo. 4 sampai 5 kilo. Jadi target kita di sini hasilnya nanti ini minimal 1,5 ton. 1,5 ton ya? Oke. Ya. Ketika abang memulai ini, total rimpang jahe yang dibutuhkan itu berapa? Berapa kilo atau berapa apa namanya? Berapa banyak rimpang? Kalau kilonya saya kemarin tidak catat. Tetapi kalau untuk satu polybag itu, kita menggunakan 3 rimpang sampai 4 rimpang sesuai dengan jumlah mata tunasnya.
Coba kita lihat di sini. Nah, ini. Ya. Ini dulu ditanam ini cuma ada sekitar 3 rimpang sampai 4 rimpang. Dengan masing-masing mata tunas itu 2 atau minimal 1 atau paling banyak 2. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita bisa hitung dari 3 mata rimpang yang kita tanam, kita mendapatkan hasil batang berapa batang semuanya kan? Iya. Ini kita bisa hitung. Ini 2 4 6 8 10 capek ngitungnya nih Bang Payung. Ini sekitar 30 rimpang, 30 batang ada nih. 2 dan 4 dan itu dari 6, hanya dari 4 saja ya. 10. Iya. Wow. 2 4 6 8 10. Udah 30. Ini kali 2 aja udah berarti sudah 60. 60 batang sini. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi Abang bilang itu 450 polybag, 1 polybag kali 4 lebih kurang ya. Ada 1800 rimpang yang dipakai. Ternyata 1 polybag bisa menghasilkan antara minimal 30 maksimal 60. Ya, wow. Ini dia. Iya, iya. Bisa dilihat? Bisa, bisa jelas. Jelas. Saya bisa lihat juga di sini. Ini juga hanya sekitar 3 sampai 4 rimpang satu polybag. Sedangkan polybag yang kita gunakan itu 60 kali 60 Bang Payung. Oke. Menarik. Wah, jadi pengen nih, San. Wah, kayaknya harus datang ke Medan nih untuk melihat-lihat ini ya. Ya, datang ke Medan lah. Biar saya tunjukin lahannya. Di sini lagi okay, panas menarik. Kan. Oke, Bang. Oke. Okay. Ya, Bang, ikan itu kira-kira kapan lagi mulai nih bisa dipanen? Antara jahe ke ikan. Kalau jahe kita mungkin ada butuh setelah kita pelajarin dengan lagi kan kita bandingkan dengan tanam di polybag sama tanam di lahan terbuka, itu kecepatan pertumbuhan rimpangnya itu jauh lebih cepat di lahan terbuka tanpa menggunakan polybag atau karung. Jadi kalau di polybag ini pertumbuhan rimpangnya sangat lambat. Saya nggak tahu kenapa, tapi analisa saya itu karena adanya terhambat matahari masuk ke langsung ke dalam tanah. Ini kan kita pakai polybag. Oke. Jadi intensitas cahaya yang masuk kemari itu terhambat tidak langsung dia ke daerah tanahnya gitu kan. Nah, kalau dia di nanti kita tunjukkan di lahan 3 kita, lahan 2 kita yang dekat dengan lokasi ini, itu pertumbuhan rimpangnya itu udah umur 7 bulan sudah maksimal. Oke, wah berarti nanti mau ke ladang 2 ya, Bang ya? Ya, ladang 2, ladang 1 tidak terlalu jauh dengan ladang 2 gitu. Ladang 2 kita ada luasnya sekitar 1,5 rantai. Wah, ini menarik. Bang, oke. Itu yang di belakang bedeng-bedeng itu kan ada bambu, ada jaring-jaring. Itu kenapa dibuat dan untuk apa? Oke. Sebenarnya cukup bagus sebenarnya, Bang. Jadi, jahe itu kita nanam umur 1 bulan sampai umur 4 bulan. Dia butuh sinar matahari, tetapi tidak boleh terlalu banyak sinar mataharinya. Jadi kita menggunakan paranet. Oh, itu namanya paranet. Ya, paranet. Terus kalau ada berhubung di sini lokasi apa namanya, lokasi lahan kita dekat komplek industri. Jadi kita berharap kalau hujan kan mengandung asam dia. Oke. Jadi tidak langsung dia mengena ke dalam polybag. Jadi begitu datang hujan dia akan pecah di jaring ini dan tidak semuanya masuk ke polybag. Oke, jadi semacam filter payung.
rekayasa itu ya Bang ya, rekayasa jahe ya. Ini ya. Iya. Tadi itu udah umum dipakai orang. Karena memang, ya. Tapi kalau sudah umur sebenarnya 7 bulan, dia kan butuh intensitas matahari yang cukup maksimal. Kita butuh intensitas cahaya yang maksimal. Jadi, paranet ini sebenarnya sudah boleh dibongkar untuk masukkan sinar matahari lebih bagus. Dalam lahan satu, kenapa kita tidak bongkar? Karena kan ketinggian paranetnya dengan jahenya itu masih terlalu tinggi, masih ideal lah. Jadi kita nggak perlu bongkar lagi itu, Bang. Oh, oke. Ya, Bang. Ya. Bang, ini menarik. Jadi kita sekarang nanti mau ke ladang 2 nih. Apakah mau berjalan sekarang ke ladang 2? Ladang 2 kita bisa jalan paling 2 menit. Ya, nggak apa-apa, Bang. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat perbandingan dan perbedaan ya antara yang ada bedeng yang ada airnya dan yang tidak ada ya tadi Abang bilang ya. 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 Oke, ini menarik. Jadi nanti kita bisa lihat Bang perbandingannya itu, Bang. Silakan Bang. Ke ladang kita Bang. Langsung ke lahan 2 atau gimana, Bang? Sambil jalan ke ladang 2, aku mau putarkan dulu video yang ada ladang 2-nya, Bang, sambil jalan. Oke. Bentar ya, Bang. Boleh. Bisa jalan. Ini aku share dulu. Oke Bang, silakan jalan ke ladang 2. Kayaknya bagus ya. Channel untuk tanaman jahe di lahan yang pertama kita di dunia. Tanam mati juga. Di dunia aku. Lahan satu kita itu kita menggunakan media tanam polybag. Nah, kita sekarang berada di lahan 2 yang areanya itu sudah kelihatan sinar mataharinya. Sudah kali ini. Dan perkembangannya cukup bagus. Kita langsung menggunakan media tanah. Kebetulan ini.
Halo Bang Payung. Halo Bang Sutan. Ya, ini lahan dua kita. Ya. Coba tunjukin dulu kondisi lahan dua kita, kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Nah, ini tidak menggunakan polybag. Kita langsung pakai bedengan langsung ke tanah. Sampai ujung sana ya Bang ya, yang satu lumayan luas juga. Yang ada bambunya itu. Dulu kan bambu itu untuk paranet. Pada waktu dia masih berumur 1-4 bulan. Iya. Begitu masuk ke 5 bulan, paranetnya kita buka gitu. Oke, iya. Dan di yang bersebelahan dengan ladang ini adalah sawah. Jadi, iya. Bekas-bekas sawah kalau ya. Kalau di sini, ya. Kalau di sini pemandangannya cukup bagus, terutama sore, anginnya cukup enak. Jadi saya sering sini minum es kelapa. Wow. Coba lihat pertunjukan itu, ada sawah. Mantap kali. Sawahnya semua lagi paling sekitar 1 bulan lagi udah panen nih, lagi menghijau semua sawahnya. Oke. Dan ini masih berdekatan di percut ya Bang ya, percut. Ya masih percut. Jadi tidak terlalu jauh dari lahan satu kita. Bang, kalau misalnya ada yang mau melihat jadi semacam ladang percontohan begitu, ini gambaran kalau istilah di spasial itu mungkin koordinatnya lah ya. Bagaimana misalnya ada teman-teman agronomi milenial yang mau datang ke sini dan melihat arahnya itu kalau misalnya datang dari Medan tuh ke percut itu apa tanda-tandanya supaya sampai ke ladang Bang Sutan ini? Cari aja desa Pematang Johar, masuk dari komplek industri Medan 1, lurus, nanti dia masuk ke daerah Martubung, nanti dia ke arah Pasar 7. Jadi nggak terlalu jauh dari Pasar 7 itu sekitar 2 km itu lurus terus, mentok nanti dia ada taman sawah. Ya dekat taman sawah itu kita sudah ada ladang jahe kita. Oke, jadi teman-teman agro milenial yang mau belajar langsung bisa datang dan melihatnya langsung ya. Tapi sebenarnya di ya. YouTube Bang Sutan dan juga di Bukan Bilang Biasa ini sebenarnya sudah kita lihat. Itu memang hijau-hijau, enak melihatnya. Jadi Bang Sutan ini sering nongkrong di sini menikmati jahenya sebelum panen sambil minum air kelapa. Ya, terutama Sabtu sama Minggu. Kalau saya ada di Medan, saya selalu ke ladang. Pagi sampai pagi, terus sore masuk lagi. Karena udara di sini, anginnya, kalau bisa divideokan anginnya enak banget nih, Bang. Oh, gitu, bayangin Bang. Bayangin aja angin sawah gimana gitu. Iya. Impian masa dan kecil itu. Impian masa ingat masa jadi ingat masa kecil. Iya. Dan satu lagi free corona, artinya bebas corona di sini. Jadi nggak perlu pakai masker ya, Bang ya, zona hijau. Nggak perlu ya? Kita pakai masker. Ya kalau zona hijau enak sih, Bang. Kalau zona merah seperti di Bogor ini mungkin kita waspada tingkat tinggi nih. Oke. Ya, karena oke, lanjut. Bang, ini kelihatannya memang agak berbeda nih jahe-jahe yang bertumbuh itu dibandingkan dengan ini. Walaupun kedua kelihatannya bagus, mekar, hijau, berkembang dengan baik. Tapi ini kayaknya keunggulannya dari penampakannya memang kelihatannya berbeda. Boleh jelaskan, okay, Bang? Saya tunjukin satu rimpang. Coba lihat perbedaannya. Ini dia kita tanam kemarin itu satu rimpang. Beda sama yang di polybag. Kalau di polybag tadi saya jelaskan, kita pakai 4-3 rimpang kan, satu lubang. Kalau ini, satu lubang itu cukup satu rimpang. Dan lihat perbedaannya, perkembangannya. Ini umurnya sama, sebenarnya sama dengan yang di ladang satu. Coba lihat besar batangnya ini lebih besar. Dan kita hitung, satu rimpang dia dapat berapa batang. Ini dia satu rimpang contohnya.
kita bisa hitung 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 2, 4, 24. Jadi satu rimpang itu bisa menghasilkan 24 batang. Tetapi setelah kita survei kemarin semua ladang 1, ladang 2 ini, itu satu rimpang rata-rata berkisar 15 sampai 25 batang, satu lubang, satu rimpang. Itu setelah dirata-ratakan ya, satu lubang, ya. Satu rimpang ditanam, dan bisa menghasilkan antara 15 ke 25 batang ya. Ya, coba kita lihat ini contohnya. Ini satu rimpang. Nah, ini dia. Ini satu rimpang. Tapi ya kelihatannya lebih banyak ya, Bang, ya? Ya, ini lebih banyak. Ini sekitar sampai 25 batang. 25 batang. Nah, ini contoh lagi. Saya bisa lihat. Ini juga satu rimpang. Kita bisa kelihatan jaraknya kan ada jarak rimpang satu dengan lubang satu dengan lubang yang kedua. Ini juga kelihatan kan jaraknya lubang satu sama lubang kedua. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau kita hitung jumlahnya ini bisa sampai 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, hampir 30. Satu dia satu rimpang. Bang Sutan, tadi kan Abang bilang jarak menanam satu lubang, satu rimpang itu dengan yang lain itu berapa senti? Ada nggak aturannya? Nah, itu dia. 20 senti, 20 senti, dan itu berpengaruh nggak dengan pertumbuhannya? Itu kemarin yang kami baca, itu jarak yang itu adalah 25 senti. Jarak antara ini, rimpang ya? Satu, antara lubang satu dengan yang ini sekitar 25 senti. Tapi setelah kita lihat hasil di lapangan, itu masih terlalu dekat. Kenapa terlalu dekat? Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Ini hampir sama. Ini rimpang ini sama rimpang yang di sini terlalu dekat. Maunya ada jarak, sekitar jaraknya sekitar 10 senti. Jadi dia pertumbuhan batangnya bisa lebih maksimal. Jadi maksud Bang, kalau di literatur 25 cm berdasarkan pengalaman ini, pengalaman empiris ini idealnya itu tambah 10 cm. Harus ya. Ya, idealnya sih itu kan pengaruh terhadap jumlah rimpang yang kita tanam. Iya, iya. Kalau makin sedikit rimpang yang kita tanam lubangnya kan kemungkinan pemikiran kita hasilnya kan tidak semaksimal yang jumlah rimpang yang atau lubang yang kita tanam. Tapi idealnya itu sekitar 30 sampai 40 cm, Bang. 30 sampai 40 cm. Iya. Oke. Bang, ada yang sedikit ingin mau aku verifikasi saja. Tadi ladang pertama dengan polybag dengan kompos komposisinya kimia dan non kimia itu 40-60. Ini kan tidak direkayasa atau bagaimana ini, Bang? Makanya bisa sebagus ini. Apakah ada menggunakan rekayasa yang sama? Karena ini kan tanpa polybag. Dia beda sedikit sih. Ini lebih apa namanya? Lebih mekar ya, lebih mekar kalau bisa aku ya. Pakai istilahnya. Rekayasa di sini sebenarnya tidak ada. Semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Semua orang bisa melakukan seperti ini. Kita hanya bisa, sebelum kita melakukan ini, kita banyak bertanya kepada orang yang benar-benar dia penanam jahe, terutama kepada relasi kita yang di Tiga Runggu. Setiap ada problem kita tanyakan, dan kita cek di internet problem seperti ini apa, solusinya gimana, dan kita join di media sosial seluruh petani jahe Indonesia. Jadi di grup WA, saya termasuk ikut anggota grup petani jahe seluruh Indonesia.
maupun di Facebook kita, saya juga ikut Petani Jahe Nusantara. Jadi setiap problem yang kita dapat, kita bisa sharing di situ dan minta masukan dari kawan-kawan yang sudah pernah mengalami case seperti itu. Dan solusinya apa. Tetapi informasi dari hal tersebut jangan kita langsung telan mentah-mentah. Artinya ada problem seperti ini, kita coba dulu satu lahan, hasilnya gimana. Kalau memang hasilnya oke, kita lanjutkan. Karena pengaruh besar terhadap efek pertumbuhan jahe nanti kalau gagal apa yang kita lakukan itu. Gitu, Bang. Oke, jadi Bang Sultan ini selain membaca, bertanya kepada sumber yang tepat, ternyata juga berjejaring ya dengan ada komunitas jahe Indonesia atau komunitas jahe Nusantara ya. Itu terbuka ya. Untuk mau petani jahe ya, Bang ya? Ya, terbuka untuk sama petani jahe semua. Oh, jadi siapapun bisa bergabung ke situ ya, Bang ya? Siapapun bisa bergabung di situ, siapapun bisa bertanya di situ mengenai semua problem pertumbuhan jahe. Oke. Bang, ini menarik ini. Jadi sebenarnya sumber itu ada. Kita tinggal mengkoleksinya, mengumpulkannya, mengkonsolidasikannya. Kemudian nanti kita kaji dan kita tes. Kita lakukan evaluasi lagi. Begitu yang Abang lakukan ini ya? Ya, benar. Itu yang kita... Artinya kalau kita tidak tahu, ya jangan pura-pura tahu gitu loh. Kan gitu banyak kalau orang, kalau istilah orang Medan, sok-sok tahu tapi tidak tahu gitu. Lebih bagus kita berlagak bodoh tapi kita pintar gitu kan. Oke, jadi jangan sok-sokan. Tetapi kalau ada informasi kita bagi ya, Bang ya. Ya, kita jangan pelit. Jangan disimpan sendiri. Jangan pelit ilmu. Ya. Oke. Bang, tadi kan kalau yang di lahan satu itu, koreksi nanti jika salah, satu rantai 20 meter kali 20 meter. Kalau ini ada satu setengah rantai nih. Satu setengah rantai. Berarti lebih luas lah. Satu setengah rantainya berarti mungkin sekitar 600 ya. 600 meter persegi. Kalau nanti mungkin Bang Sultan ini udah menghitung kurang lebih kalau panen dari ladang 1 dan ladang 2. Ladang 1 diproyeksikan tadi 1,5 ke 2 ton. 1,5 sampai 2 ton. Nah, kalau ladang 2 ini? Kita perkirakan bisa maksimalnya 2 ton. 2 ton. Dengan jahe yang sama? Dengan jahe yang sama. Oke. Oke. Bang. Ada satu lagi yang harus saya tunjukkan di lahan 2 ini. Iya. Kita baru kira-kira 3 minggu yang lalu, di sekeliling, coba Abang lihat ada pokok-pokok bambu yang berdiri kan? Yang di ujung sana. Apa? Ya? Enggak, yang ini. Yang yang ini, yang dekat ini. Ya, ini ada pokok bambu kan? Iya. Itu di bawahnya itu adalah... di bawahnya itu adalah pepaya. Pepaya jenis apa kemarin tuh, Bang? California. Pepaya California. Nah, ini coba kita lihat contohnya. Sebentar, Bang. Kalau di Medan kan kita menyebutnya kates. Kates dan pepaya itu sama nggak, Bang? Sama, Bang. Oh, sama. Beda bahasa. Pucuk sama si cibuyung sama. Oh. Nah, ini jadi... dia yang baru kita tanam. Coba dilihat pepayanya. Ini pepaya California, bibit unggul. Kita ada tanam sekeliling ini, sekeliling samping semuanya ini. Kita berharap nanti 3 bulan lagi ini kan insya Allah sudah panen. Ladang atau 2 bulan lagi sudah panen. Dan pepaya kita sudah tinggi. Jadi pada saat kita melakukan proses untuk penanaman yang kedua, kita sudah punya penghambat sinar matahari yang masuk ke lokasi lahan di tengah-tengah ini. Jadi kita bergunakan untuk itu, selain kita dapatkan nanti pepayanya. Oh, jadi mengganti fungsi paranet itu kurang lebih ya, Bang? Ya? Paranet nanti tetap kita buat, tetapi kan paranet kan tidak mungkin kita buat di samping, Bang. Oh, oke. Kita buat di atas.
Jadi Oh, untuk begitu. matahari yang masuk dari samping itu bisa tertahan dulu untuk sementara sampai dia umur 4 bulan. Tidak terlalu banyak masuk dia. Karena di sini udaranya cukup panas. Ya, ya, Cukup ya, panas ya. udaranya sini. Karena kan dia terlalu dekat dengan pinggir laut, jadi Pantai ya. pantai udaranya cukup panas di sini. Ya. Oke. Oke, Bang. Kalau tadi di ladang satu kita istilah kita lah ya, entah ini benar atau salah terminologi para ahli pertanian mungkin nanti akan bisa mengkoreksinya. Mina jahe kalau itu tadi bisa dikatakan mina kates, gitu kurang lebih ya Bang? Kurang lebihnya kan? Apa sih? Kates, enggak. Kalau hanya sejenis kalau masuk kalau di istilah pertaniannya kan sistem pertanian tumpang sari kan? Oh, tumpang sari. Wah, masih ya, ingat? Tumpang sari. Ini ya. Hah? Masih ingat aja. Itu pelajaran. Ya. Itu pelajaran SMP dulu sistem tumpang sari. Nah, kita praktekkan setelah kita lulus kuliah. Oke, ya, menarik sekali nih ya. Tapi memang kalau melihat jahe-jahe Bang Sultan ini enak melihatnya. Tapi gini Bang, ini pertanyaan yang paling sering ditanya, ya termasuk diriku juga ya, dan mungkin generasi muda kita yang memang tidak begitu, kita untuk sementara mungkin pernyataan ini mungkin bisa dikoreksi atau tidak disetujui. Sedap kali Bang. Jadi gak konsumsi. Ini air kelapa nih. Jadi ini kesukaan saya kalau lagi kemari, itu menulis kelapa, karena kelapa di sini masih asli semua, tidak ada yang karbitan. Jadi rasanya itu segar sekali. Wah, aku minum virtual aja lah Bang ya, wakili ya. Iya, iya. Sedap, sedap. Sedap, sedap. Apapun tadi yang kita bicarakan ini, kan pertanyaannya adalah, cukupkah ini menghidupi saya? Cukupkah ini nanti membiayai sekolah saya? Intinya kita bicara tentang kesejahteraan. Bisa nggak Abang sampaikan mungkin hitungan-hitungannya ini dengan tadi, kenapa tadi aku tanya lahannya satu rantai dibandingkan satu setengah rantai, terus dengan harga di pasaran, ada komoditas jahe. Kita nggak tahu ya kalau di supply chain itu kan beras, gula itu kadang suka menjadi isu. Jahe memang belum pernah jadi isu. Telur, bawang jadi isu. Jadi isu komoditas itu kan. Nah, intinya adalah kesejahteraan. Ada produksi menghasilkan uang, pembeli sejahtera, petani sejahtera. Nah, ini bisa Abang jelaskan kira-kira bagaimana prospeknya ke depan, bagaimana dan kenapa harus kita dorong milenial ini mulai bercocok tanam, bisa dari jahe atau bisa tanaman apapun. Oke. Pertanyaannya ini cukup menarik dan saya takut menjawabnya salah. Tetapi pendapat saya secara pribadi, lahan yang kami gunakan ini adalah lahan tidur. Lahan tidur yang kita gunakan untuk lebih produktif dan lebih ekonomis untuk menghasilkan pundi-pundi uang buat kita dan tim. Nah, kalau Abang pertanyakan tadi, apakah dengan budidaya jahe ini bisa mengangkat perekonomian para petani? Kalau menurut saya bisa. Kami pernah diskusi di sini, kami bandingkan satu rantai tanam padi, coba tunjukkan itu satu rantai, tutur rantai, dengan ya, umur, di sini satu, ini coba tunjukkan, ini tim kita, ini tim kami, ini Pak Iwan, ya, masih lupa. Muda-muda kan Bang Yung? Nah, masih muda. Dengar-dengar, kasih salam lu Bang Payung. Nah. Ini Bang Iwan, masih Bang jomblo. Halo Bang Iwan, salam kenal. Tapi ya, aku nggak mau bilang lah Bang Iwan jomblo kan. Nah, ini mandor kita. Bang Manto. Halo Bang Manto, salam kenal. Apa kabar? Salam dari Bogor. Nah, jadi kalau dulu Bang Manto ini sama Bang Iwan ini adalah petani sawah.
Kalau sawah satu rantai menghasilkan berapa, Bang? 300 kilo padi. Kali 4.500. Jadi hanya sekitar 1 juta setengah. Satu rantai per 4 bulan. Jadi satu tahun itu bisa kalikan, bisa dua kali panen, 1,5 kali 2, berarti 3 juta. Kita hitungan ekonomisnya ya, Bang, ya? Iya. Nah, jadi satu rantai padi, satu tahun bisa menghasilkan 3 juta. Dikurangin biaya operasional untuk satu rantai sawah itu berapa, Bang? Rp500.000. Nah, berarti dia dapat cuma 1 juta. Dia dapat satu tahun itu 1 juta setengah, satu panen 1 juta setengah. Biaya operasional untuk satu panen itu 500.000. Jadi net dia itu cuma 1 juta. Jadi kalau setahun dia dua kali panen kan dia dapat 2 juta untuk satu rantai padi, tanam sawah. Kalau ini kita konversikan dengan satu rantai jahe, memang umurnya 1 tahun, Bang. Mulai dari proses pembibitan sampai pengolahan, itu sampai 1 tahun. Kita anggap saja satu rantai itu bisa menghasilkan maksimal 1 ton. Itu paling minim 1 ton. 1 ton kali karang pacaran jahe sekarang di angka 22.000. Jadi berapa itu, Bang Payung? 22 juta kan? 22 juta, 1 tahun, iya. Nah, 1 tahun untuk satu rantai. Nah, biaya operasional semua kita anggap 50-50, 10 juta. Ya kan? Atau 11 juta. Dia masih untung, jadi pendapatan dia 11 juta setahun. Satu rantai dengan relevansi, dengan relevansi yang sama dengan sawah. Tadi sawah dia cuma pendapatan 1 tahun 2 juta. Berapa persen itu perbandingannya? Sebenarnya sangat menjanjikan ini ya, Bang ya. Yang penting jauh kan? Cukup jauh. Fokus jauh. Menarik, menarik, Bang. Ya. Oke, ini luar biasa. Bang Sutan ini sudah memberikan contoh ketika transformasi lah bisa aku katakan ya, dari seorang metalurgis kemudian ke logistician, kemudian di agro milenial. Itu ada tiga tahapan. Ya. Kalau mahasiswa mungkin sekolah, mungkin semua orang melaluinya. Ada orang. Tapi ini tiga tahapan di level yang berbeda. Dan ini, Bang, nanti mungkin kita akan ada sesi berikutnya ketika Abang panen mungkin. Tidak keberatan. Jadi nanti mungkin Abang bisa bisa menunjukkan, karena kita berusaha ini kan intinya untuk keluarga, untuk membiayai sekolah, karena sekolah adalah penting. Nanti Abang mungkin bisa melihat dengan yang tadi sudah Abang sampaikan dari beberapa literasi dan juga hitungan-hitungan yang sudah Abang lakukan. Mungkin nanti bisa berbagi, Bang, tapi yang dari Abang sampaikan dan melihat jahe yang di ladang 1 dan di ladang 2 itu memang prospeknya luar biasa ya. Dan kalau hewan dikatakan sehat, kalau ini apa ya? Jahe sehat juga ya istilahnya. Jahe sehat. Soalnya dia hijaunya itu enak dilihat, Bang. Jadi buat ya. Masegar. Saya nggak tahu apa istilah tanaman yang bertumbuh bagus itu. Ya kita anggaplah jahe yang sehat gitu ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi bagi agro milenial, meskipun di lahan yang bukan standar, tetapi tadi dikatakan yang lahan standar jahe ini adalah 400-800 mdpl, tetapi dengan melakukan rekayasa di bidang jahe berupa penggunaan kompos, pengolahan tanah, kemudian tadi dengan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada atau mengkombinasikan tadi yang kita sebut istilahnya mina jahe, ternyata ini menjanjikan. Itu masih untuk hitungan satu rantai. Dan ini ada
dataran rendah. Artinya semua orang bisa melakukan ya Bang ya. Yang penting mau belajar, bekerja sama dengan yang lain, dan juga berbagi ilmu. Itu yang penting ya Bang ya? Iya, benar. Ya, benar. Oke. Oke Bang, sebelum kita mengakhiri siaran langsung ini, kami ingin mendengar mungkin closing statement Bang Sutan kepada orang-orang, teman-teman agro milenial. Nanti kita tutup dengan video yang ada jahe yang ada di pekarangan rumah Bang Sutan itu loh. Jadi nanti kita tutup siaran langsung ini dengan video itu supaya... Itu koreksi Bang Payung, itu kemarin itu yang di halaman rumah itu di halaman rumah Bang Man tadi. Oh, di jalan. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Dia ya, nanti kiri dengan video itu supaya dalam ruang yang sempit pun yang terbatas ternyata bertanam jahe ini bisa. Gitu ya Bang ya. Itu nanti isi video terakhirnya ya. Oke. Okay. Closing statement terakhir Bang sebelum kita ke video dulu. Buat para kaum milenial, jadilah sebagai leader di suatu tempat Anda untuk menunjukkan bahwa kita kaum milenial bisa memberikan contoh yang positif kepada masyarakat-masyarakat di sekitar daerah kita. Anda jangan memikirkan profitnya dulu, tetapi Anda harus memikirkan step-stepnya atau langkah-langkahnya untuk menghasilkan apa yang Anda tuju. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin berhasil, tetaplah konsisten dan kerja keras. Dan ikutin semua step-step yang menurut Anda lakukan untuk mencapai goal yang atau hasil yang Anda inginkan lebih maksimal. Dan satu lagi, di dalam dunia pertanian ini tidak ada yang master, tidak ada yang lebih jago. Mungkin saya tahu sedikit jahe karena saya sudah menjalani ini lebih dulu daripada Anda. Tetapi orang yang dulu yang pertama menanam jahe, dia mungkin lebih banyak pengalaman daripada saya. Jadi jangan merasa kita lebih hebat di satu bidang, tetapi alangkah bagusnya kalau kita lebih hebat saling men-share informasi yang ada atau ilmu yang ada di dalam pikiran kita atau yang sudah ada yang kita lakukan. Itu Bang Payung. Baik Bang, tepuk tangan untuk Bang Sutan yang sudah bersedia berbagi pengetahuannya, teman-teman agro milenial. Manfaatkanlah peluang yang ada, mau bekerja keras, jangan pernah menyerah. Dan tadi yang disampaikan oleh Bang Sutan adalah tetaplah optimis, jangan hanya mau apanya saja atau what-nya, tapi bagaimana how-nya itu dilakukan. Itu ya Bang? How-nya dilakukan, ya betul. Ya, karena ada pun pengetahuan, tapi tidak ada aksinya, ya sama saja. Bang Sutan sudah membuktikannya dan kita sudah menyaksikan. Dan ini benar. Dan tadi bisa kita lihat, Bang Sutan terbuka untuk berdiskusi, bisa menghubungi via email yang tadi sudah disebutkan, bisa juga berkomunikasi melalui WhatsApp atau telepon, dan bisa bergabung juga di komunitas Jahe Nusantara atau Jahe Indonesia. Gitu ya, Bang, ya? Oke, sip. Oke, terima kasih Bang Sutan. Senang bisa berbagi dengan Bang Sutan. Semoga jahenya tetap bertumbuh. Bang Sutan bersama tim juga bertumbuh dan sehat-sehat. Tetap semangat. Tuhan memberkati Bang Sutan dan keluarga bersama tim. Dan kita menantikan nanti panen jahe yang mungkin akan kita berbagi lagi di sesi ketiga. Gitu ya Bang ya? Terima kasih Bang. Kita akan akhiri dengan menyaksikan video jahe dengan lahan yang bisa dikatakan sempit, bukan di lahan ladang, untuk menjadi referensi selanjutnya. Terima kasih abangnya. Oke, sampai ketemu lagi.
Sampai ketemu lagi Bang Sultan. Ya. Salam Agro Milenia. Salam Agro Milenia. Selamat pagi kawan-kawan Agro Milenia. Ya, di channel YouTube Agro Milenia sedang memberikan suatu inspirasi atau contoh inspirasi buat kawan-kawan Agro Milenia untuk mengembangkan kreatif dan lebih inovatif dengan memanfaatkan tanah atau pekarangan di sekitar rumah kita untuk digunakan berbudidaya tanaman jahe. Video kali ini adalah hasil dari kreator atau desain dari dua pemuda Agro Milenia dari tim kita. Ada Bro Muklis yang statusnya masih lajang, guys. Orangnya cukup ganteng sih sebenarnya. Masih jomblo lagi. Ada Bro Iwan yang juga masih jomblo. Itu semua kita tim kita untuk Agro Milenia di tim jahe. Mereka sangat cukup semangat sekali, kawan-kawan. Pernah saya tanya mereka, kenapa kok semangat sekali untuk ikut bertanam jahe ini, padahal di sekitar lingkungan kami ini belum ada orang bertanam jahe. Pada awalnya mereka bilang kami itu orang gila gitu. Kok bertanam jahe di dataran datar gitu, dekat dengan pantai lagi. Tapi itu sebuah tantangan buat kami dan mereka gitu. Jawabannya sebenarnya lugu bagi mereka. Kami berharap belajar bertanam, bercocok tanam jahe. Apa yang orang tidak bisa lakukan, kami lakukan adalah suatu advantage bagi diri kami. Ya, mudah-mudahan hasilnya maksimal, bisa untuk mahar, untuk cari jodoh nanti katanya. Itu sekelumit dari, kita lihat dari dua pemuda, Bro Muklis dan Bro Iwan, yang memberikan inspirasi kepada kaum Agro Milenia bahwa jadi petani itu, milenial itu tidak malu jadi petani gitu. Itu hikmah yang kita ambil dari diri mereka berdua. Oke kawan-kawan, kita kembali ke video. Di video ini kita tunjukkan pemanfaatan maksimal secara bagus oleh yang sudah kita desain, di mana halaman pinggir jalan itu kita buat asri, kita tanam jahe dengan bagusnya. Di depan itu adalah jahe emprit. Pada awal tadi itu jahe emprit, ini adalah jahe gajah. Yang ada di sebelah parit adalah jahe gajah. Yang di keranjang juga ada jahe gajah. Nah, yang di keranjang ini pertumbuhannya cukup bagus, kawan-kawan. Kita menggunakan semua ini kompos dengan campuran NPK. Dan ini sudah berumur sekitar 5 bulan. Kalau untuk jahe empritnya sudah lebih 6 bulan. Pertumbuhannya cukup pesat, kawan-kawan. Jadi dari hasil video ini, kawan-kawan sekalian bisa memilih hikmah, bisa mendesain memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk bisa bernilai ekonomis. Saya rasa cukup sekian. Silakan klik dan subscribe channel kita untuk update terus info di dunia agro. Tim kita adalah
semua para milenial yang masih berjiwa-jiwa semangatnya masih semangat 45, dan itu yang membuat saya makin bersemangat untuk mendalami dunia akro. Oke, kawan-kawan sekalian, sampai ketemu di channel YouTube berikutnya. Jaya selalu Akro Indonesia. Salam Akro Milenial.